kisah wanita paling celaka. Jadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi minta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang belum tahu tentang kisah seorang wanita yang menjadi istrinya Rasulullah SAW alaihi wasallam tetapi beliaunya minta cerai. Lebih memilih kaumnya dan memilih harta benda. Tetapi tatkala usia tuanya dia menjadi seorang wanita yang hina. Nauzubillah min dzalik Mengapa? Karena kehidupannya terlunta-lunta, tak jelas tujuan dan arahnya kemana. Sudah tua renta pikun, tetapi kerjaannya memunguti kotoran unta. Ngambilin kotoran unta di jalan-jalan, Masya Allah. Naudzubillah Ini akibat dianya tatkala masih muda, masih cantik jelita. Pedih, lebih pede bisa memiliki suami yang lebih gagah, ganteng, lebih muda, lebih kaya. Dia tidak betah menjadi salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menceraikannya karena dia memilih kaumnya dan memilih harta benda. Kisahnya ada di dalam kitab atau Bakot Al Kubro atau atau Bakot Al Kabir yang disusun oleh Imam Ibn Saad. Imam Ibn Saad wa huwa Muhammad bin Sa'id bin Mani'in. Beliau adalah Muhammad bin Sa'id bin Mani' al-Baghdadi. Yang lahir pada tahun 168 Hijriah. Wafat pada tahun 230 Hijriah. Ini sezaman dengan Imam Muna Syafi'i radhiyallahu an karena Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi, Imam Ibn Sa'ad ini adalah imam para ulama-ulama salaf. Beliau adalah salah satu imam ahli tarikh. Ahli tarikh Islam. Beliau menulis di dalam kitab At al atau At Bakat Al-Kubra atau atau Bakat Al-Kabir. Biografi Fatimah binti Ad-Duhak. Beliau, Imam Ibn Sa'ad berkata, Fatimah tu Ad-Duhak ibn Sufyan Al-Kilabiyah. Fatimah binti Ad-Duhak bin Sufyan Al-Kilabiyah. Ibnu Sa'ad bin Anaz Zuhri telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri radhiyallahu an qala berkata oleh Az-Zuhri Hiya Fatimah bintu Dhuha bin Sufyan Dia adalah Fatimah binti Ad-Dhuha bin Sufyan Fasta'adzat minhu lalu berlindung oleh dia Fatimah binti Dhuha minhu darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatollakoha lalu menceraikan oleh Rasulullah pada Fatimah binti Ad-Duhak. Fakanat talqutu al-ba'ra. Maka adalah dia Fatimah binti Ad-Duhak talqutu yaitu memunguti, mengambili oleh dia Fatimah binti Ad-Duhak al-ba'ra pada kotoran unta. Watakulu dan berkata oleh Fatimah binti Ad-Duhak anak syakiyatuh. Ana asyakiyatu Ana tuh. Aku adalah perempuan yang paling celaka Aku adalah perempuan yang paling celaka Mengapa? Karena tatkala masih mudanya Masih cantik jelita Rupawan Masih langsing Dia merasa pede bisa mendapatkan suami Yang lebih muda, lebih gagah Lebih tampan, lebih perkasa, lebih kaya sehingga tatkala menjadi salah satu istrinya Rasulullah, dia tidak betah. Tidak betah mengapa, karena menjadi istri Rasulullah itu harus betah, harus sabar, harus kuat menderita. Karena semuanya istri Rasulullah itu sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Siapa yang betah? Jadi jangan mengira enak dong, jadi istrinya Rasulullah, dia Rasulullah kan sebaik-baik makhluk, seutama utamanya makhluk. Istrinya Rasulullah juga harus begitu. Tidak langsung enak-enakan, pelesiran, kemudian jajan, shopping, main-main kemana, kemudian rekreasi, tidak. Jadi istrinya Rasulullah itu harus prihatin sebagaimana Rasulullah. Jadi jangan dikira, mungkin wanita zaman sekarang ini sulit, sulit. Kalau seandainya betah bersama hidup dengan Rasulullah Wasallam. Lah, Wanita pada zaman sekarang ini kan tidak tahu tentang kisah dan sejarah bagaimana perjuangan seluruh istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya berpikiran enak menjadi istrinya seorang nabi enak dimuliakan disayang loh. <laughs> Hampir semuanya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggu giliran minimal tujuh hari sekali ditemani Rasulullah itu minimal. Lah wanita zaman sekarang ini setiap hari ditungguin dulu suaminya aja masih nggak terima. Belum lagi sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Mana yang betah? Rumahnya hanya seukuran kamar, enggak memiliki perabot apapun. Dan semuanya juga bekerja, memasak sendiri, nyuci baju sendiri, ngambil air sendiri, enggak ada keran, enggak ada PDAM, enggak ada. Dan semuanya juga menyalakan lampu sendiri karena tidak ada listrik dan seterusnya. Kemudian Imam Ibn Sa'ad melanjutkan riwayat dari Az-Zuhri wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikahi kepada Fatimah binti Ad-Duhaq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dati di dalam bulan Dzulqa'dah sanata tsamanin minal hijrati pada tahun ke-8 dari Hijriah. Wa tuwfiyat sanata sittina dan Fatimah binti Ad-Duhaq wafat pada tahun 60 Hijriah. Jadi tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah Selama delapan tahun kemudian beliaunya menikahi Fatimah binti ad -Duhak. Tapi ternyata Fatimah binti ad tidak betah, tidak sabar menjadi istrinya Rasulullah SAW dan memilih minta cerai. Akhirnya diceraikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi masa tuanya menjadi wanita yang paling celaka. Wanita yang paling rugi sejagat dunia raya ini. Warwab Nusa'adin an Amr ibn Shu'aib bin an Abihi an Jaddihi radhiyallahu an. Dan Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Qala. Telah berkata oleh kakeknya Amr bin Shu'aib, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad biha." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sungguh-sungguh telah masuk biha dengannya Fatimah binti Ad-Dhahak menurut riwayat dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Anas. Walakinnahu lamma khayyara nisa'ahu akan tetapi tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilihkan pada istri-istrinya antara dunia ataukah Allah dan Rasulnya ikhtarat qaumaha maka memilih oleh Fatimah binti ad pada kaumnya fa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya wa kanat taltaqitu al-ba'ra dan adalah oleh dia Fatimah binti Ad-Dhahak taltaqitu yaitu memunguti mengambil al-ba'ra pada kotoran unta di jalan-jalan masyaallah nadu bila min dzalik wa taqulu ana dan berkata oleh Fatimah binti Ad-Dhahak ana asyqiyatu yaitu saya wanita yang paling celaka Saya wanita yang paling celaka ini tatkala sudah tuanya tetapi tatkala masih mudanya lupa dia lupa Lalu ayat takhir itu ada di dalam surat al-ahzab ayat yang ke-28 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا Al-Ahzab ayat yang ke-28. Sekian, Wallahu ta'ala a'lamu